Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya makan ya. Nah, kali ini saya bikin yang namanya mie laksa Singapura. Ini ya, wow, mantep banget mie laksa Singapurnya. Kita akan cobain dulu, tapi jangan lupa siapkan dulu minumnya. Minumnya adalah lemon shrimp dari Nu. Ya, ini lemon shrimpnya ini nikmat banget, seger dan pokoknya bagus. Pokoknya cocok banget ketika kita mau makan apa aja, minumnya lemon shrimp Nu. Nah, ini saya akan cobain kuahnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuahnya itu benar-benar seger banget, seger creamy karena saya tambahkan dengan white cream ini ya. Pokoknya nikmat. Oke, saya makan dulu. Assalamualaikum. Bismillah. Pedes. Oke, sahabat Cantigalo, kali ini saya mau bikin mie rebus, yaitu menggunakan mie sedap laksa Singapura ya. Wah, ini pokoknya dimasak begini aja lah pasnya nikmat ya. Oke, kita ikutin aja cara masaknya yang simple banget. Ya, pertama kita akan rebus dulu untuk mie-nya. Kita masukin aja ke air mendidih. Nah, di dalam bumbu ini bumbunya komplit banget ya. Untuk mie sedap laksa Singapura ini saya sudah pernah nyobain, nikmat banget pokoknya, kental-kental gitu ya. Nanti akan saya campur dengan white cream. Oke, kita angkat dulu mie-nya setengah matang ya. Oke, kita tumis dulu ini bawang bombenya sampai wangi ya. Bawang bombenya nggak usah terlalu banyak, seperempat aja cukup. Oke, kemudian kita tambahkan air. Nah, airnya sudah kita masukkan. Airnya cukup untuk 2 mie. Kita masukkan cekernya dulu biar tambah empuk ya. Ini udah di sebelumnya udah direbus. Kemudian kita tambahkan dengan tahu bakso. Nih, tahu bakso berkah ya. Kita pakainya tahu bakso berkah. Penuh full untuk baksonya sampai dalam. Oke, kita masukkan semua bumbunya ya. Untuk ini kita kecilin dulu apinya sebentar. Oh, ini minyaknya, minyak laksa. Tuh.
kuahnya nikmat banget. Dengan ceker, cekernya ceker spesial. Wow. Yang bikin beda kenapa ini mie laksa ini minyak gede-gede ya, gede-gede. Ya. Kemudian ya kita akan tambahkan dengan daun bawang ya, dengan tomat, irisan tomat. Oke. Ini daun bawangnya. Ya. Kemudian tomat. Tuh. Oke, inilah masakan simpel daripada mie sedap laksa Singapura. Oke, kita akan cobain rasanya yang nikmat, gurih dengan white cream-nya daripada Anchor. Oke.